return to the Indonesia of the first 45. It's Pratama Arhan. Back to Ferdinand. Find that shot to the loose ball. He's done. Ya, timnas Indonesia U23 berhasil lolos ke perempat final Piala Asia 2024 setelah mengalahkan Yordania di laga ketiga grup A. Timnas Indonesia adalah tim debutan di ajang Piala Asia U23 ini, namun menjadi tim yang paling mengejutkan di grup neraka ini. Ya, lihatlah bagaimana pelatih Yordania sampai frustasi melihat pemainnya dibobol Indonesia. Pelatih Yordania tak percaya melihat ganasnya skuad Garuda di atas lapangan. Padahal timnas U23 baru pertama kali bermain di ASEAN Cup U23, namun berhasil mengalahkan tim raksasa Asia sekelas Yordania. Ya, tim besutan Sintayong itu menang dengan skor besar atas tim Timur Tengah tersebut. Marcelino dan kawan-kawan membobol gawang Yordania dengan skor 4-1. Ini tentu pencapaian yang luar biasa. Terima kasih yang sudah dukung, kita akan keep going terus, dan kita akan melanjutkan step by step, dan kita akan menampilkan yang terbaik. Terima kasih. Jelas kemenangan timnas Indonesia pun langsung menggemparkan sepenjuru Asia. Kemenangan ini akan trending 7 hari 7 malam. Bagaimana tidak, kemarin timnas Australia dengan ranking 23 dunia berhasil dipulangkan oleh Indonesia yang rankingnya 134 dunia. Sekarang giliran timnas Yordania yang berhasil dipulangkan oleh Indonesia. Ya, padahal jika melihat ranking Yordania, mereka berada jauh di atas Indonesia. Timnas Yordania kini berada di ranking 71 dunia dan Indonesia 134 dunia. Sangat berbeda 63 tangga dari skuad Garuda. Namun kini, mereka tak berdaya menghadapi sekelas Indonesia yang rankingnya 134 dunia. Ya, ranking hanyalah angka bagi Sintayong. Pembuktian kemenangan besar tadi malam membuat Sintayong memang layak untuk tidak tergantikan sebagai nahkoda bagi skuad Garuda. Ya, dengan hasil kemenangan besar 4-1 ini, kini Indonesia bertambah poin menjadi 6 poin dan sang pemuncak klasemen Qatar berada di urutan pertama dengan 7 poin. Setelah ditahan imbang 0-0 oleh Australia. Kini, timnas Indonesia resmi lolos ke perempat final dengan status runner-up di grup A. Itu artinya, timnas U23 Indonesia akan melawan juara dari grup B. Ya, juara grup B belum diketahui, namun pasti salah satu di antara Jepang atau Korea Selatan. Saat ini, Korea Selatan dan Jepang ada di posisi 1 dan 2 klasemen grup B dengan poin yang sama. Kedua tim juga sudah dipastikan lolos. Namun, Korea Selatan dan Jepang akan saling memperebutkan posisi pemuncak klasemen. Mereka akan mati-matian untuk menjadi juara grup B. Dan tentu saja, ingin melawan timnas Indonesia. Pasalnya, jika mereka menjadi runner-up, mereka akan melawan tim tuan rumah timnas Qatar. Korea Selatan dan Jepang bukan takut menghadapi timnas Qatar, namun mereka lebih takut menghadapi wasit daripada skuad tuan rumah. Ya, seperti kita tahu, ketika tim tuan rumah bermain, sang pemimpin wasit selalu berpihak kepada tuan rumah. Itu terbukti dengan beberapa kejanggalan yang terjadi. Target terpenuhi, lolos 8 besar, PSSI perpanjang kontrak Sintayong. Ya, syarat yang diajukan PSSI kepada Sintayong untuk perpanjangan kontrak telah tercapai, yaitu lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 dan lolos 8 besar ke Piala Asia U23 2024. Jadi, tidak ada alasan PSSI untuk tidak memperpanjang kontrak Sintayong.
Ya, pelatih Sintayong pun langsung angkat bicara mengenai kemungkinan perpanjangan kontrak selama 3 tahun lagi. Skuad Garuda Muda baru diloloskannya ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024 setelah mengalahkan Yordania. Ya, kontrak Sintayong memang akan diperpanjang oleh PSSI hingga 2027. Syaratnya, jika juru taktik berusia 53 tahun ini mampu membawa timnas Indonesia U23 ke babak gugur Piala Asia U23 2024. Kini target itu telah resmi terpenuhi. Kami telah memikirkannya, dan itu adalah hal yang perlu dipertimbangkan secara matang oleh saya dan PSSI, ujar Sintayong. Ya, dibalik itu, melihat seberapa besar gaji Sintayong di timnas Indonesia, tentu bayarannya pastilah mahal, apalagi Sintayong memiliki nama besar di kancah internasional. Jika mengira-ngira gaji pelatih asal Korea Selatan tersebut, gaji Sintayong pernah dibocorkan ketua umum PSSI waktu dulu, yaitu Pak Iwan Bule. Ya, informasi gaji Sintayong pernah diungkap oleh Muhammad Iriawan saat masih menjabat ketua PSSI. Pada Januari 2022 lalu, sosok yang karib di sapa Iwan Bule itu menyebutkan secara rinci soal upah tim pelatih timnas Indonesia. Besar ya, 2 miliar kurang lebih per bulan, di luar apartemen, di luar kendaraan, dan lain sebagainya. Tapi itu satu tim, ada 6 pelatih lainnya. Dia Sintayong mungkin 1,1 miliar. Ya, ada harga, ada barang lah, ujar Iwan Bule. Lihatlah kehebohan supporter Indonesia di luar lapangan ataupun di dalam stadion. Mereka sangat heboh sekali. Mereka tak pernah lelah ataupun capek mendukung skuad Garuda bertanding. Bahkan supporter Indonesia mengadakan acara-acara di luar stadion. Seperti contohnya, mengenalkan budaya Indonesia ke publik internasional. Acara ini diadakan di Qatar, namun seperti Indonesia yang menjadi tuan rumahnya. Pada laga selanjutnya, Indonesia akan berhadapan dengan Yordania U23 di laga ketiga sebagai penentuan Indonesia lolos dari fase grup. Jika Indonesia berhasil mengalahkan Yordania, maka Indonesia akan lolos dari fase grup. Pada laga ini, dipastikan ribuan supporter Indonesia akan berbondong-bondong mendukung tim kebanggaannya. Kagum dengan supporter Indonesia. Ya, seperti tidak pernah merasakan dukungan yang luar biasa di negaranya. Rupa-rupanya, baru-baru ini Sintayong mengungkapkan kekagumannya terhadap supporter Indonesia. Ya, ada sisi menarik dari ungkapan Sintayong terhadap supporter Indonesia, di mana Sintayong merasa merinding ketika namanya diteriakkan oleh ribuan supporter Indonesia. Lebih lanjut, Sintayong mengaku bahwa dukungan supporter timnas Indonesia itu membuatnya semakin termotivasi. Mereka selalu mendukung timnas dimanapun kami berada. Saya merasa harus melakukan yang lebih baik. Kemanapun saya pergi, orang-orang meminta saya untuk berfoto bersama mereka. Ketika mereka melihat saya di jalan, mereka bersorak dan mengejar saya sambil berteriak Sintayong, Sintayong, ujar Sintayong. Ya, ketika melatih timnas Korea Selatan, Sintayong tak pernah mendapatkan dukungan seperti yang ada di tanah air. Tapi ketika melatih timnas Indonesia, 280 juta supporter Indonesia selalu mendukung Sintayong dan skuad Garuda. Sekarang Sintayong seperti legenda yang selalu membuat sejarah untuk skuad Garuda.